Seorang ayah tega membunuh anak kandungnya di Gresik, Jawa Timur. Korban berusia 9 tahun. Reka adegan digelar memperagakan 24 adegan. Tim Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur akhirnya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan anak kandung yang dilakukan oleh tersangka yang merupakan ayah sendiri. Dalam pelaksanaan rekonstruksi tersebut, tersangka Afan melakukan peragaan sebanyak 9 adegan dalam membunuh korban. Yang cukup mengejutkan saat jalannya proses rekonstruksi terungkap, ternyata sebelum menghabisi nyawa korban, tersangka Afan terlebih dahulu melakukan sholat subuh. Kemudian setelah mengetes kekuatan pisaunya, dia langsung tidur. Besoknya sekitar pukul 4, yang bersangkutan tersangka melaksanakan ibadah sholat terlebih dahulu. Setelah melaksanakan ibadah sholat, langsung mengambil pisau, kemudian kembali ke kamar tidurnya dan melakukan pembunuhan tersebut. Reka ulang adegan diperlukan untuk melengkapi berkas yang bakal dikirim ke pihak Kejaksaan Negeri Gresik sebelum dipersidangkan. Sementara hasil tes kejiwaan pelaku masih menunggu dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari Gresik, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan.